dah hujung minggu ni pastinya masa untuk keluarga duduk bersama-sama. Okey, di hujung minggu ni untuk kita bersama-sama dengan keluarga tercinta. Pastinya ramai yang memikir nak masak apa sebenarnya waktu hari Ahad ni kan. Jadi kita nak berkongsi resepi bersama dengan anda. Hari ni kita ada satu resepi yang cukup menarik iaitu dendeng. Dendeng. Jadi kita bersama dengan tetamu kita di sebelah ini, Puan Nurul Ainah Syuhaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita boleh lihat di hadapan ni, ini merupakan antara bahan-bahan untuk masak dendeng. Mungkin Puan boleh ceritakan apa di antara bahan-bahan yang perlu ada untuk masakan dendeng ni. Okey, sebenarnya dendeng kita ni kita dah siap dah, sedap sedia untuk dimakan. Just cuma panaskan. Tapi kalau anda semua mahu lagi tambahkan lagi mengikut cita rasa anda, so korang boleh tambahkan lagi seperti ini. Kita akan sayur-sayur lah. Ada jagung, carrot, ada lada banggala. Capsicum ya? Ya, capsicum. Okey, kalau ini memang yang dah siap lah. Tapi kalau yang belum siapnya, apa lagi bahan yang diperlukan? Kita kena daging, sosnya macam mana? Okey, seperti yang sedia maklum, dendeng daging berlado ni datangnya daripada Indonesia. Tapi kita olahkan sikit mengikut cita rasa orang Malaysia yang tak sukakan manis. Kita punya dendeng ni mengikut cita rasa orang Malaysia lah yang sukakan pedas. Asal dendeng tu bahannya bagaimana? Apa yang membezakan dengan yang membezakan, kalau kita boleh lihat di sini warna pun lain. Selalu kita dendeng tu gelap-gelap gitu. Ya, kalau ikutkan kalau ikutkan yang Minang punya resepi, dia meletakkan kicap manis dan gula. Tapi kalau mengikut cita rasa orang sini, saya tak meletakkan sebarang gula ataupun kicap manis. Oh, tak letak. Jadi kurang manis lah. Betul. Dia punya, tapi ada rasa pedasnya. Ya. Sebab orang Malaysia ni dia tak boleh. Dia kena daripada pedas baru terasa dekat lidah tu. Okey, kalau kita boleh. Okey, Puan tengah sediakan apa sekarang ni? Okey, sekarang ni kita nak buat letak barang tambahan untuk nak menyedapkan lagi lah. Mengikut cita rasa anda semua. Kalau meletakkan petai pun boleh. Letak petai pun boleh? Ya, boleh. Okey, sekarang ni dah mudah lah hari Ahad macam ni. Nak kena cuci baju lagi. Nak kena kemas rumah. Jadi kalau nak mudah, dah ada dah yang segera ni. Betul. Masuk sini, tapi sebelum tu kita kena tumis bawang dululah. Okey, ini sangat mudah ya. Tak perlu guna bawang lain eh. Bawang tak kecil, perlu. Oh, sebab semua dah lengkap. Betul. Kan? Okay. Selesai juga untuk bawa ke travel. Memudahkanlah. Okey. Yang ni dalam ni ada berapa banyak daging? Okey. Dia berapa gram? Dalam 400 gram. 400 gram. Boleh makan dalam 5 ke 6 orang lah untuk sekali hidangan. Okey. Jadi kita masakkan macam ni saja. Bawang tu ikut cita rasa kita betul lah. Betul. Okey. Yang suka bawang lebih, nak rasa manis-manis tu kena letak lebih lah. Betul. So, mudahnya. Oh, dah siap. Dan kita punya daging sangat lembut ya. Dan kita menggunakan daging batang premium. Okey. Kalau guna part lain okey tau. Top side ke, batang pinang. Kau rasa dia ni? Sama. Ya, lihat. Kita nak menggunakan daging yang berkualiti lah supaya sesuai untuk dimakan untuk semua usia. Dendeng ni sebenarnya dia sedap makan dengan apa? Nasi. Apa lawanannya? Putih. Nasi, tapi kebanyakan orang banyak makan dengan roti putih. Roti putih? Pun boleh. Okey. Wah. Aroma dia. Padahal tadi kita baru letak bawang. Oh, sedap je bau. Okey. Ini nak kena tunggu sampai bila? 3 ke 4 minit sahaja. Kalau menggunakan microwave pun boleh. Oh, guna microwave pun boleh. Okey. Jadi sekarang kita tengah menumis dan dendeng yang telah pun pre ni ataupun dah pun siap. Dan kita letaklah sayur-sayurnya. Sayur-sayur ni ikutlah apa cita rasa kita. Tapi baguslah letak sayur lebih. Bagus untuk anak-anak. Nak makan kan cukup vitamin semuanya. Okey. Sebenarnya nampak dendeng ni kan? Kalau kita tengok di sini lah katanya ialah resepi turun-temurun. Resepi siapa sebenarnya dendeng ni? Saya sendiri. Sendiri? Sebab saya memang sangat sangat sukakan sambal. Then selain sambal ni juga saya ada juga jual pelbagai sambal lah. Tapi ini kita punya yang paling popular sekali lah. Jadi ni turun-temurun daripada Betul. Puan sendiri lah ni. Nak kena turunkan ke anak lah ni resepi ni nanti. Okey, jadi kita gaulkan saja sebati bahan-bahan yang telah pun dipotong oleh Puan tadi. Ada sayur, sayur apa tadi? Apa tadi tu? Carrot ada, jagung pun ada. Yang penting mudah ya cara penyediaan untuk dendeng ini. Sebab kita tahulah ibu bapa di rumah tu pastinya hari Ahad ni nak berehat. Jadi kita nak kerja mudah. Ini yang paling mudah sekali. Okey, keistimewaan dendeng ni bagaimana?
Okey, keistimewaan dia, kita punya daging memang sangat lembut. Mm-hmm. Dan kita tidak menggunakan sebarang pengawet. Oh. Yes. Jadi berapa lama boleh tahan dendeng? Satu tahun. Satu tahun. Kalau belum pengawet. Buka, satu tahun. Kalau dah buka, dah kena habiskan ataupun simpan dalam peti ais. Bila kita nak makan, kita panaskan. Oh, okey. Sangat mudahlah. Jadi ni bolehlah ya, makan untuk 5-6 orang. Betul. Okey, selain daripada dendeng ni, apa lagi resepi yang telah pun diolah oleh Puan? Kita, okey, kalau mengikut yang original punya, daging tu diketuk. Tapi kita kita masak menggunakan portion yang banyak. So kita olah sedikit, kita potong nipis-nipis daging tu supaya dia empuk dan lembut. Betul. Bila Puan cakap macam tu baru surprise lah. Selalunya kalau dendeng tu, betul, dagingnya penyek kan. Dia versi Malaysia punya. Dia versi Malaysia punya. Lain sikit. Kalau kita boleh tengok, warnanya pun berbeza. Selalu kalau dendeng, kalau kita tengok dia gelap, hitam. Tapi sebabkan Puan kata tadi, itu resepi daripada belah sana ya. Betul. Kita guna kicap. Tapi kalau kat Malaysia ni, kita tak guna kicap tu. Ini ikut cita rasa tekak kita ni. Ada pedas-pedas. Oh, bau pedas sungguh. Ini asap dia kena kat hidung ni. Mau bersin. Okey. Kita dah gaul sebati. Sebenarnya daging ni dah siap, dah masak dah kan? Dah masak. Dah masak dah. Jadi kita tak perlukan cuma masa lama lah. Sangat memudahkan. Anda boleh panaskan menggunakan microwave sahaja. Guna microwave. Okey. Tapi macam ni dia punya apa tahap kepedasan dia bagaimana? Sebab ialah takut ada anak-anak. Ya, kalau per lima, saya bagi 4/5. 4/5. Okeylah. Kita bagilah anak-anak kita tu tekak Malaysia kan. Betul. Kecil-kecil ajar sikit makan pedas. Kebetulan saya pun dari Melaka. Oh, asal Melaka. Ya, Melaka kan suka pedas. Patutlah pedasnya. Okey. Nampak cantik ya warna dia di situ. Selain daripada kita makan macam ni sahaja, macam mana kita boleh pelbagaikan lagi dendeng ni? Masa Raya Haji dan Raya Aidilfitri, permintaan sangat tinggi sebab mereka nak makan dengan ketupat, dengan apa tu? Apa, lemang? Lemang. Sangat memudahkan. Jadi nak makan dengan ketupat boleh, makan lemang boleh, guna roti tadi pun boleh. Makan begitu sahaja pun boleh. Ni ratah pun sedap. Yang penting dia seimbang. Dia ada proteinnya, dia ada vitamin kat sayur tu. Wah. Okey, macam mana sebenarnya mengenai dendeng ni? Kenapa dendeng yang menjadi pilihan hati Puan? Okey, sebelum ni saya dah jual pelbagai sambal, tapi permintaan untuk dendeng daging ni tinggi. Sebab kebanyakan saya punya pelanggan memang sukakan sambal daging saya lah. Berapa lama lagi Puan nak masak ni? Actually dia dah masak, tapi kita nak tunggu sayur dia. Okey, dah masak, kita boleh plating lah sekarang. Okay. Kita masukkan. Ramai ni sebenarnya yang menunggu nak merasa dendeng Puan ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia. Bau. Ini kalau saya terbesar ni harap maklum lah ya. Dia punya portion ni memang banyak. Ini bukan 5 orang ni. Lebih ni. Boleh. Bolehlah kita bagi jiran sebelah. Boleh. Mesti jiran tercium baunya. Bau dia memang 4/5 lah tadi. Bau pedas dia. Tapi memang sedap lah. Nanti kita nak rasa dendeng ni bagaimana. Tapi saya tak boleh rasa sorang-sorang. Sebab nanti Munawar kecil hati pula. Jadi saya kena simpan sekejap dendeng ni. Sebab kita nak terus saja ke Cerita Pagi Negeri Sembilan. Dekat je dengan Melaka. Apapun, terima kasih banyak-banyak Puan Nurul. Sama-sama. Kerana sudah kongsi resepi turun-temurun dendeng ini.